Hari ini serentak Bupati dan Wakil Bupati Muara Jambi, Sarolangun, dan Tebo dilantik oleh Gubernur Jambi Haji Zumi Zola di Auditorium Rumah Dinas Gubernur. Para Bupati dan Wakil Bupati periode 2017 sampai 2022 yang dilantik adalah Masnah Busro dan Bambang Bayu Suseno Muara Jambi, Sukandar dan Sahlah Tebo, serta C. Endra dan Hilal Latil Badri Sarolangun. Tiga pasangan bupati dan wakil bupati tersebut diambil sumpahnya dan menandatangani berita acara pelantikan disaksikan gubernur. Gubernur Jambi Zumi Zola meminta bupati dan wakil bupati menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai visi dan misinya membangun daerah masing-masing. Kita melakukan pelantikan untuk bupati dan wakil bupati Kabupaten Muara Jambi, Sarolangun dan Tebo. Saya ucapkan selamat ya, dan selamat bertugas, segera bekerja sesuai dengan visi misi yang sudah disampaikan secara resmi kepada KPU kemarin dan juga sudah disampaikan kepada masyarakat di tiga kabupaten ketika sosialisasi kemarin. Tentu saya sangat berharap sinergisitas dari tingkat kabupaten dengan kami di provinsi dan juga harus sesuai dengan nawacita dari Pak Jokowi. Ya. Saya tahu setiap kabupaten, setiap daerah punya tantangan masing-masing. Dan saya optimis insya Allah sesuai dengan dukungan yang diberikan kepada masyarakat, kepada bupati, wakil bupati ini bisa dicarikan solusi yang terbaik. Kami, saya, selaku gubernur, mewakili pemerintah pusat di daerah, siap juga untuk dapat mencarikan solusi yang terbaik sehingga program-program ini bisa garis lurus sama dengan kebijakan baik dari pusat, provinsi dan juga kabupaten. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para bupati, wakil bupati di periode sebelumnya yang sudah memberikan dedikasi, komitmen dalam membangun di tiga kabupaten ini. Nah, insya Allah pembangunan ini akan terus, tongkat estafetnya ini sudah diberikan, akan terus berjalan dan lebih maju, lebih baik lagi ke depannya. Zola berharap para kepala daerah yang dilantik melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku, sehingga pelayanan di masyarakat berjalan baik. Dari Jambi, Yudi Pramono melaporkan.